Hello Rainbow Friends, it's me, Rainbow Gaming. Guys, welcome back again to my YouTube channel. So in today's video, topik videonya adalah aku ingin membagi 10 background drama untuk kalian semua part 2. Yay! Ya guys, jadi hari ini aku bakal bagi-bagi background drama lagi, 10 background drama untuk kalian. Yang ini yang part 2 karena masih banyak sound effect yang aku ingin bagi ke kalian kayak background gitu. Jadi ya, oke nih guys, aku bakal langsung aja start ke videonya. Semoga bermanfaat. Oke nih guys, before I start this video, don't forget to click the subscribe button, like this video, and share this video to your family and friends. Oke nih guys, so let's get started. Ini dia 10 background drama untuk kalian dari aku part 2. Oke guys, jadi itu dia 10 background drama dari aku untuk kalian part 2. Jadi nanti aku bakal bikin part 3-nya ya guys. So stay tune ya guys. Jadi semoga bermanfaat ya, itu dia background untuk drama, misalnya kalian mau bikin drama. Nah, itu guys background-nya, semoga bermanfaat. Oke guys, that's it for today's video. Hope you like it. Makasih yang nonton dari awal sampai akhir. I really appreciate it. Oke guys, so yeah. Bye-bye guys. Thanks, have a rainbow day. Nah guys, jadi kemarin yang aku jelasin di deskripsi yang di bagi-bagi sound effect untuk drama part 1, nah itu kan aku jelasin di deskripsi dan kayaknya masih kurang jelas ya guys, jadi aku bakal jelasin di video saja. Jadi yang pertama kalian ketik nama sound effectnya, misalnya sound effect, nah ini udah ketemu. Nah di sini kan banyak nih, setelah itu kalian pencet ceritanya ini ya guys. Nah setelah itu kalian pencet share, pencet copy link, lalu nah kalian masuk ke app pendownload lagu atau sound effect kalian. Ini aku pakai mp3 juice, kalau kalian mau pakai yang selain mp3 juice gak apa-apa. Oke, jadi aku bakal, ini kan sudah nih, jadi aku udah copy link, jadi aku bakal langsung pencet dan udah muncul. Lalu kita klik yang search nih. Nah, ini kan ada tombol download. Nah, kalian download aja deh, tinggal tunggu downloadnya selesai. Gitu guys caranya, apakah sudah jelas? Jadi aku harap sudah jelas ya guys. Oke guys, thank you.